tak tahulah tuan-tuan, orang doa untuk Saddam sampai ulama-ulama pun kita pening nak punya, dia tenggelam dalam sentimen rakyat ni. Benda tu semua siapa pun tak gambarkan mak Saddam, orang tua-tua bila sebut Saddam, oh siapa harap sentimen Saddam kalah tuan dalam peperangan. Saddam ni mayang tak tahu sebelum ni orang tak nak tengok. Paham tu start mula rakaat pertama semayang depan kamera tu lah Saddam. Sebelum ni orang tak nak tengok Saddam mayang pertama di depan kamera. Ambil sikit, tak boleh ambil semua, aku silap. Ambil dari depan kamera semayang. Baca ayat Quran pun salah. Intansurullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah Taala tolong kamu, tak ada siapa dapat kalah kamu. Saddam kata intansurullah mashi. Jika Tuhan tolong mashi. Ayat Quran pun salah. Jika Tuhan tolong, okey. Mana ada ayat Quran tu? Dia hafal pun tak betul. Tapi orang semangat dengan Saddam. Peranglah Saddam. Dan Saddam pun tewas. Dia orang pun lupakan Saddam. Perang Teluk Kedua kembali nama Saddam naik. Setiap kali nama tu naik, kita puja dia. Jamal Abdul Nasir, dahulu dia berperang menentang Israel. Bukan dia yang menang. Rakyat Mesir yang menang. Orang ikhwan yang tolong dia. Saya bukan nak sokong ikhwan sangat. Tak pun, saya bukan ikhwan pun. Bukan, tapi tolong dia. Dan ramai gerakan Islam dia, para ulama Azhar tolong dia. Mereka puji dia. Bila telah menang, dia tangkap semua orang yang tolong dia. Lawan dengan Israel. Semasa dia lawan, semua orang angkat gambar Jamal Abdul Nasir. Orang anggap Jamal Abdul Nasir adalah wira Arab. Kita ni macam tu lah tuan-tuan. Sebab dunia kita hilang wira. Siapa saja muncul sebagai perwira, kita akan sanjung dan angkat dia. Sehingga kita terlalu tidak sempat bertanya, siapa dia?